Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banten dari fraksi Gerindra Syihabuddin Siddiq menggelar reses masa persidangan ke-1 di Kelurahan Kubang Sari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Kamis 21 November 2019. Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut yaitu terkait penghasilan guru honorer. Salah satu tokoh masyarakat sekaligus tokoh pendidikan Ciwandan, Nikmatullah, mengatakan, reses tersebut menjadi kesempatan bagi dirinya untuk menyampaikan aspirasi. Menurutnya, honor guru di sekolah swasta sangat jauh berbeda dengan guru di sekolah negeri. Kami ini merasa bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Banten ini kurang begitu menyentuh di sekolah swasta, Pak. Terutama untuk kesejahteraan guru-guru kami yang ada di sekolah swasta ini sangat jauh sekali dengan guru-guru honor yang ada di sekolah-sekolah negeri yang di bawah naungan Provinsi Banten. Ini juga kami berharap penyampaian aspirasi ke Pak Dewan yang saat ini reses. Tentu kami menyikap baik adanya reses anggota Dewan dari Provinsi Banten ini. Alhamdulillah aspirasi yang saya tampung selama saya mengkoordinir pemuda yang ada di wilayah Kubang Sari. Salah satunya itu saya berharap RTH yang ada di Kecamatan Ciwandan, karena memang titik lokusnya ada di wilayah Kubang Sari, agar bisa difungsikan lebih baik lagi. Karena memang itu sarana penunjang segalanya. Hari ini, Pak? Reses hari ini adalah reses perdana hari kedua saya untuk bertatap muka dengan para konstituen, yang di dalamnya adalah bagaimana diskusi tentang perjalanan pemerintah provinsi berkaitan dengan aspirasi masyarakat, dari mulai penyelenggara pendidikan, pemuda, dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan reses perdana ini saya bisa membawa ringkasan-ringkasan aspirasi masyarakat yang nanti akan saya laporkan di pimpinan untuk ditindaklanjuti sebagai aspirasi resmi dari konstituen dapil saya, yaitu dapil 10 Kota Cilegon. Kemudian selanjutnya saya ingin meringankan beban mereka, konstituen saya, dilanjutkan dengan pembagian 1.000 paket sembako yang saya alokasikan untuk konstituen saya. Semoga bingkisannya dapat meringankan beban hidup mereka, paling tidak untuk 1-3 hari atau 1 minggu. Dan saya berharap kepada konstituen, mudah-mudahan aspirasi yang belum selesai hari ini nanti akan saya sambung pada pertemuan berikutnya dengan agenda. Saya insya Allah akan ketemu dengan para fraksi pendidikan sekolah swasta Kota Cilegon yang bertempat di sini, di tempat kediaman saya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan pada masa reses perdana DPRD Provinsi Banten, masa sidang periode 2019-2020. Demikian. Thank you.